Semangat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga semua aktivitas kita dilancarkan pada hari ini. Pernahkah Anda mengalami suatu masalah kepercayaan diri ketika sedang membawakan training? Seketika fokus kita terpecah pada pemikiran mengenai apa yang ada di dalam diri kita. Dan itu mengenai penampilan diri kita sendiri. Dan seketika kita lebih berfokus terhadap apa yang dipikirkan audiens mengenai diri kita. Terbesit sebuah kalimat seperti, apakah pakaian saya sudah terlihat rapi? Apakah peserta saya memperhatikan saya? Atau apakah presentasi saya terlihat menarik dan lain sebagainya? Fokus kita dalam memberikan pelatihan terpecah mengenai penampilan kita di depan peserta. Tidak terlepas apakah Anda trainer baru atau Anda seorang trainer berpengalaman. Setiap dari kita pernah mengalami hal tersebut, benar? Hari ini saya akan berbagi sebuah tips yang sederhana namun powerful. Bagaimana membuat pelatihan yang kita berikan berdampak kuat terhadap peserta dan mengatasi hambatan tersebut. Pengalaman kami selama bertahun-tahun, kami mendidik dan menciptakan para trainer unggul membuktikan bahwa semakin Anda berfokus pada penampilan Anda sendiri, semakin kecil fokus Anda terhadap peserta pelatihan. Bahkan tidak jarang pada akhirnya, banyak dari kita yang ingin tampil menjadi lebih baik justru menjadi kurang baik di depan peserta ketika kita lebih berfokus terhadap apa yang bisa kita tampilkan. So, Bapak Ibu, mari kita ingat dua tips powerful ini. Yang pertama adalah, salah satu yang terpenting dalam pelatihan bukankah tujuan pelatihan itu sendiri? Berfokuslah terhadap tercapainya tujuan pelatihan agar sampai ke peserta. Ya, jadi yang pertama adalah tujuan pelatihan. Yang kedua, Bapak Ibu, ini menjadi tips yang powerful adalah SYF to audience. Yaitu shift your focus to audience. Semakin besar fokus Anda terhadap apa yang bisa dibawa pulang oleh peserta, semakin baik penampilan Anda dan pelatihan Anda akan semakin berdampak pada mereka. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu, shift your focus merupakan seni sekaligus teknik mengalihkan fokus kepada peserta, Bapak Ibu. Perdalam seni dan teknik ini dan kita lihat apa yang terjadi.